wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'alil Qur'ana rabbi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina wa ghumumina. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terlebih dahulu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini sama-sama kita bertemu untuk meneruskan tadabbur kita di mana kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah. Ini mudah-mudahan apa yang kita buat ni menjadi amal soleh yang terima oleh Allah di akhirat kelak. Baik, di hari ini kita masuk muka surah 14, ayat last sekali ya, ayat panjang juga, ayat yang ke-83. 12 tak? 14. Muka surat 12. 12 ke 14? 12. 83. 12. Oh, sorry. Saya tengok ayat sebelah ni. Wa iz akhadna mitsaqakum juga. 12 eh? Ayat 83. Baik, kita baca dalam ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Di ayat ni disebut seluruh ayat ni, ini adalah usuluddin, pokok kepada segala peraturan dalam agama kehidupan ni. Sebenarnya memang ayat ni cerita pasal kepada Bani Israel, tapi ini sebenarnya kepada semua sejak dahulu sampailah diciptakan manusia sampailah sekarang ni. Inilah pokok kepada segala maksud kehidupan lah, asas-asas lah. Baik, jadi kita tengok terjemahan dia. Wa iz akhazna, dan apa tu? Baik, kali kita jumpa kan. Wa iz akhazna, kita dah jumpa daripada ayat berapa? 40 awal tu. Berapa? Sebelum tu
49 kan? Wa id najainakum. Jadi berapa banyak dah? Semua masih lagi menceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan kepada Bani Israel ni. Jadi kita kata waiz ni sebenarnya apa? Dan waiz. Ingatlah. Ingatlah siapa ni? Jadi dia masuk ayat ni apa? Uzkuru ya Bani Israel hina ketika ini terjemah dia. Jadi kita kata dan ingatlah oleh kamu wahai Bani Israel ketika tu makna dia. Dan ingatlah kamu wahai Bani Israel ketika ingatlah kamu wahai Bani Israel ketika Bani Israel yang mana ni? Ni Bani Israel yang bersama dengan Nabi di Madinah lah. Yahudi lah kita kata. Akhosna is tu maksud dia panjang tu sebenarnya. Dan ingatlah kamu wahai Bani Israel ketika Afasna telah mengambil oleh kami. Telah mengambil oleh kami. Jadi mengambil. Akhaza ni pegang, ambil. Siapa yang ambil ni? Allah. Kami rujuk pada Allah. Keagungan dia. Jadi na ni sebut untuk takzim, mengagungkan Allah. Kalau Allah guna perkataan aku, takrib, tarhim, menunjukkan kedekatnya Allah dengan hambanya, sayangnya Allah. Kalau gunakan mana na dalam Quran, kami takzim, agungnya Allah tu. Maha berkuasa menentukan apa saja. Kita kena aku je, ikut je. Faham eh? Selalunya takzim ni berkaitan dengan hukum hakam, nampak ni kan? Ni cerita hukum hakam. Maka kami ni adalah yang berhak untuk menentukan hukum, kamu patuh je. Nah ni. Itu kalau raja kita kata, dia cakap kalau dengan rakyat dia kata apa? Better. Lepas tu kami telah pun kan, kami juga menetapkan, bukan saya, untuk menunjukkan kekuasaan tu. Iwa'id akhazna telah mengambil oleh kami mitsaqa, akan perjanjian. Jadi perjanjian disebut mitsaq ni, dia daripada perkataan ikatan lah maksudnya. Asalnya dia ada apa dia? Akad. Dia ada muakkad. Muakkadah. Dia mesti ada satu bentuk muakkad ni maksudnya apa? Kita ada muakkad kan? Ada perjanjian, ada sumpah. Ada kita kata ada apa? Sumpah setia. Misak ni mesti ada sumpah setia maknanya dia. Kurang macam tu. Mesti ada sesuatu yang ada tu. Itu dalam Quran antaranya perkataan ni, misak ni. Kalau kita tengok dalam surah dia perkataan wasaqa. Dia dalam juz amma tu ada kalimah tu, dia sebut ikat. Kita tengok surah Al-Fajr ayat
26. Asal daripada ini perkataan ni. 26. Surah Al-Fajr surah berapa? 89 kan? Ni nak memaknakan dia makna asal dia dulu. Ayat 26 kan? Kata apa tu? Ayat 26. 89, 26. Ah, kan? Apa kata? Wala yu siku wasa kohu ahad. Dan tidak ada yang mengikat pada ketika itu. Apa dia? Sebab apa? Apa tujuan ikat ni? Orang dalam neraka ni diikat dengan ikatan yang sangat kuat. Sebab apa? Tak nak bagi lepas. Tak akan dapat keluar. Dan tak dapat. Faham? Eh? Kalau penjenayah tu kena gari. Kalau boleh. Perkara yang paling dia nak apa? Orang yang kena tangkap ni perkara yang paling mula-mula sekali yang dia kendaki apa dia? Lepaskan ikatan dulu. Baru dia boleh buat benda lain. Pegang pasport. Jadi misal tu sesuatu yang diikat dengan kuat. Asal dia ikatan yang teguh. Okey. Kalau dalam pernikahan, kita kata cuba tengok dalam surah An-Nisa ayat 21. An-Nisa 21. 421. Ada tak kataan dia? Tengok ayat tu juga digunakan dengan ni. Tadi tentang orang yang kena ikat dalam, kena garik, kena apa, dalam neraka tu kan. Orang kata secara kiasnya kepada orang dalam penjara tu apa? Perkara utama dia kena ikat, tak nak bagi lepas, tak nak bagi lari. Sentiasa berada dekat dengan ikatan tersebut. Dalam ayat ni juga ikatan juga ni dalam bentuk lain. Bukan secara zahir nampak talinya, tapi dengan satu sumpah setia kan. Wa kaifa ta'khuzunahu wa qad aqada ba'dukum ila ba'din wa akhazna minkum. Bagaimana kamu tergamak ambil pemberian tu padahal kamu telah pun menjalin kasih antara satu sama lain dalam pernikahan tersebut. Dan kamu dah ambil perjanjian yang kuat. Apa dia Allah kata? Misakon Olizon, iaitu ikatan tu. Sebab itulah bila nikah ya apa, tak boleh suka-suka. Nak keluar, nak putuskan pun perlu banyak apa, kan? Banyak dia punya ni, proses dia dan sebagainya. Jadi ini satu juga. Ada perkataan disebut nikah misak ni bila digunakan, maknanya kita kata apa? Satu perjanjian yang diikat dengan teguh. Okay. Banyaklah ayat-ayat yang berkaitan dengan ni. Berkaitan dengan juga ikrar kita kepada Allah juga. Tauhid. Bila masuk Islam. Dalam surah 2. Ini semua konteks berbeza-beza. Ikatan perjanjian yang teguh. Perjanjian yang diikat dengan teguh. Tapi terjemah dia perjanjian je lah. Saya nak fahamkan makna dia tu. Saya dah panjang-panjang payah pula kan. Terjemah makna dia tu perjanjian. Perjanjian dia banyak. Ada perjanjian yang biasa-biasa. Bebel je tu je. Tapi ni berbeza. Okay. Dan surah 2 ayat 256. 256 contohnya. Jaminan perjanjian bila orang masuk Islam lah kira. Maknanya apa? Terpeliharalah darah dia, maruah dia semua. Nabi kata Nabi jamin. Lepas tu kita ni kena jaga hak sesama Muslim ni. 2256 ada. Apa ayat dia? La
ikraha fiddin. Ini cerita pasal apa nak masuk Islam? Kan la ikraha fiddin, tidak ada sebarang paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusyu minal ghayy. Maksudnya apa? Sesungguhnya telah jelas. Tabayyan tu telah pun jelas. Yang mana betul, yang mana salah. Mana kebenaran, mana kesesatan. Maka faman yafur bi tawud wa yu'min billah, dan siapa yang mengingkari tawud ini, kekufuran, kesyirikan, kesesatan ni, dan dia beriman kepada Allah, maka faqadistam saka, maka dia benar-benar telah pun berpegang dengan bil urwah, dengan apa urwah ni, ikatan, simpulan, wusqa, yang kuat, teguh, dan fisa malah, yang tak akan pernah putus. Wallahu sami'un alim. Ini tiga perkara yang berkataan menggunakan misak. Satu secara hakikinya ikatan tu, kita kata tali, tak nak bagi lepas, kan, tambat tak nak bagi lepas. Satu lagi dalam pernikahan antara sesama manusia, dan satu lagi dengan siapa? Dengan Allah, dengan Islam ni. Ikatan. Dalam ayat ni mengandungi apa? Kedua-duanya. Allah ikat ni perjanjian untuk melaksanakan hablu minallah wa hablu minan nas. Balik tengok ayat tu. Ayat tadi ya. Jadi wa iz aqadna mitsaqa, dan ingatlah ketika wahai Bani Israel, ketika telah mengambil oleh kami akan perjanjian. Bani Israel. Bani Israel lagi, ni Bani Israel mana? Tadi ni dia Bani Israel. Ini siapa? Zaman Nabi tu kan? Ni anak cucunya ni. Ini sekarang siapa pula? Inilah moyang dia dulu. Moyang dia Allah kena Bani Israel. Kenapa Allah tak pakai mereka ni, orang apa? Zaman Nabi tu dipanggil apa? Yahudi. Kenapa tak pakai Yahudi je? Kan? Wa iz aqadna mitsaqa Yahud, contohnya ke? Bani Israel pakai kan? Jadi sebab itulah Allah ni dia rahmah. Dia nak memuliakan, nak kenang. Contohnya, kalau orang tu buat jahat, dia anak ustaz kan? Kamu ingat kamu siapa? Kamu anak ustaz tau. Ha kan? Lain sikit kan? Kan? Dia lain sikit, dia akan teringat sikit, tak sama. Ya Allah kata kamu ni bukan, kamu ni jahat sangat ni, kenapa? Ingat kamu ni siapa? Anak cucu Nabi Yaakob ni. Nampak tak? Awak nak ingat kan? Kamu ni sepatutnya tak macam ni. Kamu anak cucu Nabi Yaakob ni, Bani Israel. Israel ni nama siapa? Nama Nabi Yaakob lah. Nama Nabi Yaakob. Israel. Ada dua makna. Ini bahasa Hebrew ni. Bahasa Hebrew lah. Israel maksudnya apa? Hamba. Il, Tuhan. Abdullah. Abdullah makna dia. Sama macam Nabi Muhammad kan? Abdullah. Nama anak Muhammad ibn Abdullah. Jadi itulah. Jadi anak cucu Nabi Yaakob. Ini satu peringatan untuk mereka ni, kembalilah kepada yang sepatutnya kedudukan mereka tu. Ya Allah pernah muliakan mereka. Baik. Apa perjanjian pertama? Jadi di sinilah kita kata apa yang berlaku, yang diikat ni kepada Bani Israel ni. Ini juga ikatan kepada semua kita. Inilah kita panggil usul dalam agama. Jadi usul agama kita ada berapa dalam ni? Nanti Allah nak cerita ni. Ada berapa? Ni usul pertama. Usul pertama kita. Inilah. Satu. Lagi yang kedua. Dua. Yang ketiga. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Kan? Ni tujuh, lapan perkara
sebagai asas dalam kehidupan beragama. Tanda beragama yang seorang dia kena sempurnakan 8 benda ni lah dalam hidup dia. Okey. Jadi yang pertama Allah sebutkan la ta'buduna illallah. Jadi okay, ini dapat terjemah dah. Terjemah balik. Dan apa dia? Terjemah balik ni. Dan ingatlah ketika telah mengambil oleh kami akan perjanjian daripada Bani Israel. Lah itu terjemah ringkaslah tu. Dapat eh? Sampai sini dapat. Okey. La ta'buduna illallah. Apa ni? Ha? Apa terjemah lah ni? Terjemah dia? Ustaz, yang tu Bani Israel Ustaz. Siapa kata janganlah angkat tangan? Tidak, Ustaz. Siapa kata tidak angkat tangan? Saya kata tidak. Tidak. Siapa menang? Jangan ke tidak? Janganlah Ustaz. Ha? Okey. Dulu boleh menang sebenarnya tapi kena huraikan sikit. Makna dia bila kita jumpa macam ni lah. Kalau dia jangan dia macam ni. Lah ni makna dia jangan macam ni eh. La ta'budu. Ada nun tak? Ha, kalau jumpa macam ni, lah ni makna dia apa? Jangan. Ni nama dia apa? Ni maknanya janganlah. Janganlah eh. Ini makna dia. Nama dia apa ni? Nahi, tegah, tegahan, tegahan, nahi lah. Jadi bentuk ayat ni nama dia tegahan ataupun disebut bahasa Arab nahi. Saya alih ni sekejap. Okay, kalau yang ni apa dia? La ha, beza kan? Ta'buduna. Bila ada nun ni, la ni sebenarnya bukan jangan. La ni maknanya apa? Tidak. Ha. Tak boleh. Tidak boleh. Jadi ni bentuk ayat ni apa? Ni nama dia apa? Nafi. Nafi penafian. Penafian. Dia benda bahasa Arab ni nafi lah eh. Beza kan? Nahi, nafi. Nampak macam sama. Tapi sebenarnya dia ada beza sikit. Nahi, nafi. Ha, nahi dengan nafi. Nahi kita kata jangan. Nafi kita kata tak boleh. Sama tak? Nampak macam sama. Lain ke sama? Tak boleh buat macam ni. Jangan buat macam ni. Mana lain? Mana? Mana? Ha. Mana yang lebih? Atas lebih kuat kan. Jadinya atas ni maknanya kenapa perlukan atas? Dia permulaan manusia ni bila dia berilmu kan, kebiasaan bila benda yang biasa dia tak perlu larangan. Ha, benda yang common sense hakikatnya tak perlu kan? Perlu tak? Jangan lagi. Common sense. Perlu tak nak tegah? Tak perlulah, dah tahu kan, maklum kan? Jadi dia hanya cakap tak boleh buat lah. Faham eh? Sebab konteks dia gitu. Common sense. Benda yang fitrah yang kita takkan tak reti-reti lagi. Kita takkan tak faham lagi. Jadi tak perlukan apa? Tak perlulah sampai. Ni untuk orang yang tak reti benar. Ni jahil. Perlu. Jangan buat. Tegas lagi. Okey. Faham eh? Okey sekarang ni ayat ni. Benda penting tak ni? Apa ni benda cerita pasal apa? Tauhid kepada Allah. Ini common sense ke ataupun benda yang kita tak tahu langsung? Tahu. Dalam kehidupan manusia sebenarnya. Tahu. Ha. Ini sebenarnya common sense. Allah kata macam tu. Jadi konteks yang sepatutnya larang dalam ayat lain. Tapi dalam ayat ni Allah kata kepada Bani Israel. Sebab apa? Moyang ni siapa? Nabi. Nabi ni ajak pada apa utama? Utama tugas Nabi ajak pada? Cuba tengok para Nabi dulu. Cuba buka surah 21. Surah Al-Anbiya surah nombor berapa? 21 kan? Ayat 25. 25 ke? Sekejap. Mungkin 25.
Al-Anbiya ayat 25 25. Senang ingat ya? Kita ada berapa nabi? Ada berapa para nabi? Yang kita orang kata yang biasa 25 rasul kan? Nabi dan rasul kan? Jadi ni surah apa? Al-Anbi. Al-Anbiya ayat berapa? 25. Ha kan? Ha, senang ingat tak? 25 rasul, surah nabi ada ayat ke 25. Boleh? Jadi ayat ke 25 ni cerita apakah intipati yang dibawa oleh semua rasul, semua nabi. Ayat 25. Surah Nabi. Ayat 25 Nabi. Ha, senang ingat kan? Ha, cuba kita tengok ayat tu. Cuba kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Fa'budun. Dan tak pernah pun kami utuskan sebelum engkau semua rasul yang pernah datang sebelum engkau wahai Muhammad ni buat benda lain. Tak pernah. Kecuali buat benda ni je. Apa dia? Illa nuhi, kecuali kami beri mereka beritahu berita wahyu. Apa dia? Ilahi kepada setiap rasul ni, suruh mereka ucap, ajak kaum dia apa? La ilaha illa ana, mengatakan tidak ada ilah melainkan aku saja Allah. Fa'budun, maka abdikanlah diri kepada aku. Itu saja, itu pokok utama. Sebab itulah bila kita tengok sebelum nak mulakan yang lain ni, Allah mula dengan ini. Kita pun sama juga. Okey. Jadi sekarang ni kunci kepada semua kebaikan apa? Kita tolong orang banyak mana pun, kunci semua kebaikan apa? Tauhid kepada Allah, ikhlas. Kalau tidak habis semua. Faham? Eh? Umpama macam ladang yang diusahakan lama-lama tu segar, tiba-tiba kena bakar je, hilang, hapus macam tu je. Allah umpamakan dalam ada surah lain eh. Dan juga perkara apa dia? Punca segala kebaikan adalah apa dia? Tauhid. Punca segala keburukan ialah syirik. Faham eh? Jadi sekarang ni pokok pertama. Ni semua kebaikan ni nak buat ni kan. Tapi punca kepada semua pintu dia ni semua apa dia? Tauhid. Dan pintu rosaknya semua ni apa? Ha, faham eh? Itu tugas Nabi tu. Okey, jelah pertama. Lepas tu Allah kata, ini tugas Nabi dan juga pengikutnya lah kita. Sentiasa ingatkan tentang ni. Jadi syirik ni ada banyak. Nanti kita tengok sikit. Ayat lain lagi dalam surah 16. Surah 16. Ayat Lebah 36. Surah Lebah ayat 36. Boleh. Sama juga ayatnya. Lebih kurang macam yang tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ
Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jadi demi sesungguhnya kami utuskan setiap umat seorang rasul. Yang apa dia punya seruan? Ani'budullaha wajtanibut tagut. Abdikanlah diri kamu kepada Allah dan jauhilah segala bentuk kesyirikan. Tagut ni kullu ma'u bidamin dunillah. Setiap apa yang apa tagut ni? Istilah dia tagut, ingat tak? Dah pernah bagi tak? Ha, mana dia tu? Ingat tak apa mana dia? Kau dah pernah bagi tu, kena bagi tahulah. Apa dia? Kulu ma'ubida min ha. Makna tawud ialah segala apa yang dia berikan diri selain Allah. Ha, apa dia? Apa dia diabdikan diri tu? Ha, semualah benda. Duit ke? Sama juga. Segala benda. Jadi semua yang kita jadikan dia alat untuk mentauhidkan Allah. Bukan sebaliknya. Jadi syirik ni, ni cerita tentang tauhid lah dan syirik. Fokus kita dia ada banyak cabang yang kita nak fokus. Jadi saya antaranya Nabi bimbang air zaman ni yang besar dia ada syirik ada berapa kategori? Satu akbar. Satu as asghar. Dalam ni juga ada yang ulama berpendapat ini termasuk jali lah yang jelas. Satu yang ni apa? Khafi, tersembunyi. Ini jelas. Tersem bunyi ha. Yang Nabi bimbang ni disebut adalah syirik apa? Tersembunyi ni. Tersembunyi ni juga Nabi bimbang ha. Antaranya apa? Kalau kita kata Masya Allah wasyikta, ini sebab terjadi sebab apa? Kehendak Allah dan sebab engkau. Dengan kehendak engkau dan kehendak Allah. Itu tak boleh. Kita masuk. Contohnya kita kata, set baik ada anjing ni. Tidak rumah ni masuk pejuik dah. Kan? Set baik lah awak ada. Ha, tak boleh macam tu. Itu juga kopi lah tersembunyi. Ha? Sebab. Jadikan sebab. Ha. Hujurlah doktor dia. Faham ha. Ha? Bukan, bukan. Ha? Alhamdulillah Allah menjadikan doktor ni apa? Sebab sebagai sebab untuk saya sihat ke. Ha. Jadi kan kita kena begitu. Kena berlapik macam itulah. Itu satu. Tapi yang paling besar ha, antaranya adalah kenapa Allah mulakan dengan ni supaya yang lain ni dapat manfaat. Faham? Ini baik dah semua ni. Tapi kebaikan ini jika tanpa ni dia gugur semua. Dia takut gugur. Ni baik dalam Quran sebutkan tentunya Allah umpamakan dalam surah 2 ayat 264. Ha ni. 2264. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى
kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wala yu'min billahi wal yaw wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين Baik, jadi ya ayuhal lazina amanu. Allah cerita tentang ayat ni tentang sesuatu yang kita buat sia-sia. Selalunya kita fikir orang sia-sia ni orang jahat lah kan, buat benda sia-sia kan. Tak, ni cerita orang beriman pun boleh buat benda sia-sia. Dengan silapnya kefahaman dia dalam apa yang dia buat lah. Betul, Allah nak ajar kita supaya segala yang kita buat dapat manfaat. Jadi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kamu menghapuskan, batal tu, tubtilu tu membatal, hapus sedekah-sedekah. Maksudnya apa? Jadi dalam hadis Nabi, Nabi kata kullu ma'rufin, ni kita baca hadis ni, kullu ya cuba baca kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan yang kita buat dianggap siapa? Sedekah. Jadi Allah kata apa? Segala yang kita baik tu, baik yang kita buat, jangan batalkan. Macam mana cara nak batalkan? Dua je, bil mani wal. Apa maksud man? Man ni dengan lisan. Mungkit pemberian lah. Mungkit-mungkit kan. Azab dengan tindakan seterusnya lain untuk menyakitkan orang yang dapat nikmat daripada kita tadi. Okey. Mengungkit nikmat yang kita beri pada orang, azab menyakitkan orang yang dapat nikmat yang kita bagi. Itu dua. Ni je cara nak supaya amalan kita semua batal. Jadi, mana tahu tak cara nak batalkan amalan? Jangan buatlah cara ni. Faham eh? Senang aje. Itu je. Jadi kalladhi yunfiqu malahu, jadi Allah umpamakan ni tashbih seperti umpama orang yang membelanjakan hartanya ria'an nas. Kerana apa? Ria. Perbuatan ria'. Ni ciri apa? Kofi termasuk. Jadi sebenarnya nak ukur keriakan, keriaan kita atau orang, apa dia? Apa dia ukuran dia? Bila kita rasa sakit hati dengan nikmat orang kan, yang kita bagi tu. Maknanya kita ni selama ni kita buat riak. Ya, ataupun kita mula dulu aku tolong, kau ni riak ni. Mungkin. Tu ukuran dia. Mikias dia kat situlah. Kayu ukur riak tu. Faham ah? Jadi kejaga-jaga benda tu. Selalu kita terjerumus dekat benda tu. Selalulah kan. Jadi dia menghapuskan amalan. Ni amalan seluruh ke? Amalan yang kita buat ni. Sebab ni syirik kafir. Syirik kafir ni menghapuskan amalan. Ni ada pendapat banyak lah. Amalan yang berkaitan tu je. Tapi kalau yang ni seluruh amalan. Syirik akbar ni, ni kita tak bincang hari ni ni. Ni lebih besar ni. Ini hapus seluruh amalan lah. Yang ini dia tersembunyi, tak perasan ni. Dia hapuskan amalan yang kita buat tu. Kerana apa? Tujuan dah lain kan. Ria anas. Kemudian dan akhirnya iman dia pun boleh hilang. Wala yu'minu billah wal yawmil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dah hari. Jadi dua Allah buat perumpamaan orang yang macam ni. Yang suka ungkit ni. Sebenarnya dia riak, dan yang kedua sebenarnya dia tak beriman. Kalau dia beriman dia tak akan buat macam ni. Boleh? Baik. Jadi Allah buat lagi tashbih lagi seterusnya. Apa dia?
Tadi Allah buat tashbih kepada sikap. Sikap dia sama macam golongan ni, iaitu munafik tu. Walaupun dia bukan sepenuhnya dia beriman. Dan Allah buat lagi satu tashbih kepada benda yang apa orang kata? Hisi, bunyi yang kita boleh nampak. Kita pergi ke air terjun contohnya. Ha, inilah. Fa masaluhu kamasali safwan. Safwan ni maknanya ha, sofa kan, daripada sofi bersih, licin. Batu yang sangat licin. Alaihi turab, di atas batu tu ada debu, pasir sikit. Kalau kita pergi air terjun ada batu kan, okay, ada pasir. Lalu fa'asabahu wabi, lalu hujan turun. Fatarakahu solda. Solda ni maknanya roksu soldan. Kalau kita kata kepalanya roksu soldan apa? Botak licin. Botak licin. Lalu batu tu apa? Apa pun tak ada, habuk pun tak ada. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Dia tak dapat apa pun faedah pun dengan apa yang dia buat. Wallahu la yahdil qauman kafirin. Allah tak akan menunjuk kepada kaum yang kafir. Jadi sebelum cerita yang lain ni, ni nak buat biru walidain ni semua ni, supaya dapat apa? Manfaat, supaya tak apa kata la yaqdiru ma kasabu. Semua yang kita buat rupa yang tak ada faedah langsung, sebab tak ada tahu tauhid tadi. Kan, dua-dua ni lah. Jadi kena jaga. Sebab tu ni pokok dia utama. Sebelum bincang semua, apakah tujuan kita sebenarnya semua? Fikirkan benda ni. Ni nak jaga kebaikan yang banyak yang kita bakal kita nak buat ni. Wait. Ha. Ha, tu di Bani Israel je. Bani Israel je. Okay. Okay, jadi balik pada soalan dua ni. Kan? Ha, jadi sini istilah dia memang ulama-ulama kata makna asal dia la dengan la apa? Tak budu illallah. Biasaan begitu. Dia ada nak larangan, jangan. Jangan kamu sembah selain Allah, ya. Tapi di sini Allah tak guna konteks nahi. Allah guna apa? Nah. Sebab apa? Kaum ni, kaum yang dapat dah tahu memang tentang tauhid ni biasa. Sepatutnya itu benda yang tak perlu nak ni lagi. Diperjelaskan dengan terlalu keras. Jadi nak kata sebab apa? Ini merupakan fitrah yang sepatutnya ada dalam diri setiap manusia lah. Ustaz, warnanya janganlah tu tidur, Ustaz. Jadi dua-dua boleh lah. Makna yang tersirat janganlah. Makna tersurat dekat sini apa? Tak boleh. Kamu tak boleh mengabdikan diri kelahir kecuali hanya kepada Allah. Makna tersirat dia apa? Janganlah kamu sembah selain Allah dalam setiap perkara. Buat, bukan sembah je pahala tu, tapi apa? Buat ni kerana apa? Tujuanlah tadi, ria'an annas. Ha, itu. Okay, seterusnya kita teruslah. Ayat ni panjang, saya kena. Okay, wabil walidain. Ni adalah mengabdikan diri. Sembah pun boleh. Mengabdikan diri lebih tepat. Melainkan kepada Allah. Janganlah kamu mengabdikan diri melainkan kepada Allah. Kepada Allah. Okey. Ini peringkat-peringkat. Jadi yang kedua, keutamaan itu usul agama kita juga, yang apa yang kita kena tekankan. Yang kedua, selepas tauhid ni yang paling besar. Yang kedua apa? Ini kunci pintu kedua juga. Apa dia? Birrul walidain. Okey. Jadi wabil walidain ni, okey. Jadi ayat ni dia macam mana ni? Dan kepada kedua ibu bapa ihsanan. Jadi ayat dia sebenarnya ada perintah kat sini. Dia ada perintah apa ni? Wa ahsin. Wa ahsinu.
Ahsinu. Ha ni. Ahsin ni maknanya apa? Perkataan ahsana. Ni ada perkataan ni. Ni apa? Ni? Ha, apa? Dulu baik, apa beza? Ini beza, bila kita terjemah tak beza pula. Jadi makna kita, kita telah kurangkan makna dah kan. Dalam bahasa Arab, makna dia berbeza. Ni ihsan, ni husna. Tapi bila kita terjemah, ni baik, ni pun baik. Kita tak ada beza, Arab ada beza. Macam mana tu? Mesti ada beza sepatutnya. Jadi kita tak dapat makna yang mendalam kan? Rugi tak? Rugi lah. Ha? Dua-dua kata nama, dua-dua. Dua-dua istilah noun. Ha. Jadi macam mana? Okay, dia level. Ini puncak sana, puncak kebaikan. Okay? Ihsan ni puncak kebaikan. Orang kata apa? Perform deeds yang paling puncak yang kita kena buat kemuncak dia dengan ni. Ibu bapa. Yang lain biasa-biasa tak apa. Okay. Dan buatlah yang terbaik. Yang terbaik ataupun ahsan paling baik. Tak ada lebih baik. Jadi manusia yang paling baik kita kena buat baik apa siapa? Ibu apa? Ahsan ni isim tafdil juga, makna dia paling baik. Ibu apa baik? Ha? Itu memang tak boleh nak bayar lah kan. Puncak kebaikan. Buatlah yang terbaik, yang paling baik. Kepada siapa? Kepada kedua ibu bapa. Okey, ba ni apa? Kepada ke? Ba ni makna dia. Ni penting juga ni. Okay, sekarang ni bila ibu bapa dalam Quran semua ada ba. Bayangkannya. Ba ni dia bukan dengan, dia makna dia dengan, dengan apa? Dengan apa ni? Ba ni nama dia il il sok. Il sok ni maknanya apa? Sentuhan. Lekatan maksud dia. Sentuhan eh. Buat baik dengan ibu pun macam mana? Mak ni saya masuk duit. Macam mana? Kalau dia datang, mak duduklah. Ke macam mana? Tengok bar ni. Bar ni ilisak maksudnya. Kena pimpin, sentuh, kena pegang. Yang ada kat rumah datang, jumpa sekali-sekala apa? Pegang dia, urut-urut dia. Sentuh ni, sentuh ni, badan. Ha, macam tu. Tu maksud dia. Ha, bukan situ lah. Jadi kita tak kan? Asal kau sedia ke rumah besar-besar, tak pernah pegang pun. Kan? Ya? Oh, sorry. Haa, itulah maksud dia. Jadi, bila kita mamai, patutnya kita rasa macam mana? Sayu tak? Tak buat? Faham kan? Haa, kasi itulah. Pegang dia, sentuh. Itu maksud dia. Baik esok ni, dia ada sentuhan, ada perasaan. Rasa dia, urut-urut dia ke mak. Haa, macam itulah. Kita kena buat. Itulah maksud puncak kebaikan. Faham? Ha, macam mana tu? Perasaan bila tahu bar ni makna tu. Ha, gitulah kita. Saya pun sama juga. Ha, jadi kepada anak-anak kan, ibu kadang-kadang dia tak ada benda tu. Jadi kita kena nampak. Itulah maksud. So itulah. Cuba tengok dalam surah lain. Surah 7 ayat 17. Ayat 23. Al-Isra. Thank you.
ayat 23 kan? Al-Baqarah, surah Al-Isra kan? Okay, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Dan Tuhanmu telah mewajibkan kepada kamu supaya apa? Allah, bahawa janganlah kamu mengabdikan diri melainkan hanya kepada Dia. Dan wabil walidaini ihsan. Dalam ayat ni dua konteks ni je Allah masukkan. Ada tak yang lain-lain? Tak. Allah gandingkan lepas Dia je siapa? Berapa? Lepas Dia je. Semua banyak ayat Quran macam tu. Ha. Jadi sini sama juga, ada wabil bi tu maksudnya itulah dia. Ha. Sebab manusia perlukan sentuhan dan sebagainya. Yang paling wajib, yang paling layak untuk dikenakan hal ni kepada ibu bapa. Ha. Baik. Jadi kemudian dalam ayat ni Allah nyatakan imma yablughanna 'indakal kibar. Apa maksud dia? Apabila telah sekiranya apa dia telah pun meningkat di sisi engkau usia tua. Jadi kita, manusia ni sempat bersama dengan usia tua ibu bapa dia. Ada orang tak sempat, kecil-kecil dah meninggal. Tapi dan apabila sempat kamu bersama dengan usia dia yang kibar, yang sangat tua. Kibar ni maknanya sangat tua. Sangat tua. Kira macam kibar kat sini ada tak kibar? Kat sini tak ada lagi kot kibar sini. Semua. Cikgu umur apa ya? 70 ya? 70 apa ya? 74 kan? Oh, bolehlah kita kata kibar dah. Dia maknanya dia dah lemah lah kibar ni juga. Ya, yang dah tua dah tak boleh buat apa. Nyanyuk tu lebih kurang macam tu lah. Maknanya dia, kita memang kena bagi perhatian besar lah. Jadi ahaduhuma au kilahuma, sama ada salah seorang atau kedua-duanya. Fala takulahuma uf, maka janganlah engkau cakap kat mereka apa? Uf tu apa? Uf ni salah satu makna kepada apa? Bukanlah semua. Saya tak pernah kata uf, alhamdulillah kan. Kita kata ish je. Sama. Itulah rasa dia. Dan kadang tak ish pun saya macam tu je. Dah macam tu pun. Tak, sebenarnya ulama sebut bukan tu. Dia tak buat apa-apa pun. Faham? Tak buat apa-apa pun sama juga. Jadi dia macam ni, satu maksud dia satu yang tak peduli satu. Kan? Satu tak peduli. Ataupun lawan kan? Adik ke? Satu lagi apa? Tak buat apa-apa pun sama juga. Tak buat apa-apa pun usaha. Mak demam ke?
Pergilah klinik, dia tak buat apa-apa pun. Dia suruh je. Puncak kebaikan apa? Hantar, ambil. Macam itulah. Faham eh? Jadi itulah dia maksud birrul walidain ni. Baik. Jadi ayat ni, dalam ayat lain kalau tengok dalam surah Luqman. Yelah, ibu bapa ni penting ni. Dua puncak ni. Pertama ni tadi kan? Yang ni. Surah Luqman. Ayat berapa? 14, 15. 14 hingga 15. 14 hingga 15 kan? 15. Surah 31 kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa li walidayka ilayyal masir. Dan kami, Allah sebut tadi qada, wajib kan. Sekarang ni dia kata apa? Wah, wasai apa? Ini semua cerita besar-besar. Wasiat maknanya apa? Sesuatu perkara yang dia, yang diingatkan untuk wajib dibuat, untuk dilaksanakan. Sesuatu perkara apa tu? Yang ditinggalkan untuk, pesanan yang ditinggalkan untuk dilaksanakan, dituntut untuk dilaksanakan. Jadi Allah guna perkataan ni juga wasiat. Allah wasainal insan kepada setiap manusia biwalidayhi hamalat su'umhu, iaitu biwalidayhi kepada kedua ibu bapanya. Apa dia? Buat kebaikan. Samalah ihsan juga sebenarnya. Temanya dia di sini konteks dia dibuang. Allah tak berikan sejak ihsan ni, tapi dalam konteks apa dia? Kenapa ihsan perlu ada? Allah nyatakan sebab kat situ. Apa dia? Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Apa tu? Dia mengandungkannya dalam keadaan susah payah pertama dan susah payah seterusnya. Wahnin. Wa fisaluhu fi amain, dan menyusukan selama 2 tahun. Anishkur li wali walidayka ilayyal masih. Jadi Allah gabung dua juga dalam bentuk apa ni? Syukur. Syukur kepada siapa? Syukur kepada aku dan syukur kepada kedua ibu bapa. Sama juga ayat tadi pun Allah gabung dengan dia dengan ibu bapa. Baik. Ilayyal masih, kepada kulah tempat kembali. Namun di sini Allah wujudkan ada barrier, ada pembatasan. Pembatasan. Sebab apa? Sebab tu ni nombor satu. Ni tak boleh mengatasi yang ni. Faham eh? Bila yang untuk ihsan ini sampai melanggar mengatasi yang ini, maka itu tak boleh. Sebab tu Allah kata ayat ke 15. Apa dia? Ayat 15. Wa in jahadaka. Dan sekiranya kedua-duanya tadi, jahada apa? Memaksa. Memaksa engkau ala an tushrika bi. Untuk apa? Tushrika, mensyirikkan aku ni. Sedangkan pertama sebelum pergi sini apa ni? Tauhid. Faham eh? Maka apa? Ma laisa laka bi ilm. Yang tidak ada bagi engkau pengetahuan tentangnya dalam mana-mana perintah Allah. Fala tutik huma, janganlah taat. Apa dia hal yang ni? Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufan, dan tetaplah
rapat. Sahib ni maknanya sama juga tadi. Sentuh sama. Ini cerita siapa? Ini Allah ni nasihat ni untuk siapa? Ibu apa yang mana? Yang not yet Muslim kan? Bukan non-Muslim kan? Not yet Muslim. Kita harapkan semua dapat Islam. Kan? Apa yang belum? Jadi sekarang ni, yang ini, yang kita ni, semua Islam tak? Maknanya kena buat macam ni ke lebih lagi? Sepatutnya lagi lah sepatutnya. Ini cerita yang kita Islam, dia bukan Islam. Tapi sama. Sama. Kena buat puncak kebaikan. Sentuh dia, sayang dia, kena macam tu. Apatah lah lagi yang Islam sama tiba-tiba. Ha, tak patut sangat. Ini yang rosak kan. Kalau tak berlaku pada masyarakat Islam sendiri ni, cerita ni antara dua agama yang berbeza. Pun Allah suruh jaga. Baik. Jadi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Rapatlah kamu sahib. Sahib ni maknanya sentiasa. Kalau saya ni ni ana sahibul jihad. Kenapa? Saya sahabat dia sebab sentiasa berdampingan dengan dia. Ni tak ada je apa kita ada. Habis memang sanggup patah balik lah kan. Dah jalan jauh patah balik ambil ni. Oh, macam tu sahib tu. Ni berapa kau? Faham? Ha, tak boleh. Faham tak? Nak fahamkan makna tu. Ha, ni ada anak muda. Ha, ya, kita ni kita lah kan. Anak muda mak ayah ni kan. Ha, yang lain-lain semua sebenarnya. Ni cucu dia lah kena berkhidmat lah. Anak-anak lah kan. Ha, sebenarnya lebih kepada saya yang muda antara yang berapa puluh yang muda kat sini lah. Sebenarnya teguran banyak kepada diri ni lah. Ha? Ini pula jadi sahib dia kan. Jadi kena ibu bapa saya, Allah kata sahib ni sepatutnya situ. Jadi ibu bapa sebelah dia sembang ni. Macam mana? Lepas tu dia duduk sembang kan. Jadi sahib kat dia kan. Sekarang ni sahib dia ni. Kan salah tu. Tak perasan tak? Jadi macam itulah kita. Jadi ayat ni memanglah inilah usul agama kita sebenarnya. Jadi kebaikan yang sempurna dengan dua benda ni utama ni dulu sebelum pergi yang lain-lain tu. Baik. Jadi Allah kata wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, iaitu yang tidak mensyirikkan aku tu. Ha, yang itu sama, itu kekal. Humma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadakulah tempat kamu kembali dan aku akan beritakan kamu apa yang kamu lakukan. Baik. Cukup kot lah tentang ibu bapa ni, dua ayat ni yang boleh kita jadikan pegangan pedoman kita. Ha. Doa ibu bapa ada tak dalam Quran ni? Cuba buka surah satu lah, kita tutup dengan tu. Cuba tengok sebab tu dalam surah Nuh. Surah Nuh ayat last. Dia ada dua, surah Ibrahim pun ada. Tengok surah Nuh. Senang cari lah surah Nuh. Ayat last sekali apa? Ayat 70, ayat 27. Surah 71 ayat 78. 28. Surah 71 28. 71 28. Ha. Eh, dakwah Nabi Nuh. Dan antara dakwah terbesar lah ulul azmi Nabi ni cerita. Dan cerita dia kisah yang besar kan. Dan doa Nabi Nuh ni antara dia muatkan yang utama siapa? Rabbi ghafirli wali walidayya. Ya Allah ampunkanlah aku dan kedua ibu bapaku, wa liman dakhala baitiya mu'minan, dan orang-orang yang masuk rumahku yang ikut dia, yang ikut bahtera Nabi Nuh, yang ikut apa yang diajak tadi dalam keadaan beriman dari kalangan laki dan perempuan. Wala tazidin zalimina illa tabara, dan tidaklah dia menambahkan buat orang-orang zalim itu melainkan apa dia? Kebinasaan.
71 ayat 28 lah. Inilah tentang birul ni. Baik, jadi itulah maksud dia, boleh faham kan? Jadi maknanya kita kata apa? Dan lakukanlah yang terbaik, baik puncak kebaikan kepada siapa? Dengan apa? Dengan sentuhan kasih sayang kepada kedua ibu bapa. Itulah makna dia sebenarnya. B ini maksudnya sentuhan kasih sayang kepada kedua ibu bapa. Dapat? Cari nanti buat kajian ihsanan kepada dalam Quran. Banyak lagi ayat lain. Okey. Ha. Dan lakukanlah apa dia? Kebaikan yang terbaik. Buat kurungan puncak kebaikan. Dengan apa? Sentuhan kasih sayang kepada siapa? Kedua ibu bapa. Oh, macam tu. Oh, kita mendalami makna dengan ya Allah, inilah makna dia rupanya. Ha, gitu. Kan? Okey. Dapat makna? Ha, buat cerpen nanti. Okey. Kemudian baru seterusnya yang ketiga apa? Wadil kurba. Apa ni? Zi apa? Yang mempunyai lah. Zi ni pemilik juga. Kurba kerabat terdekat dan keluarga terdekat. Ha, jadi nak kita nak sumbang kebaikan yang ha, keluarga terdekat siapa? Yang mempunyai apa dia? Kaum kerabat lah kan? Ha, yang memiliki hubungan terdekat. Hubungan terdekat. Hubungan darah. Yang memiliki ya, yang memiliki hubungan terdekat. Dia ada perbincangan juga tentang ni kurba, tapi ni sebenarnya keluarga lah yang ada pertalian darah lah. Ha. Sebenarnya ada mengatakan dia kadang-kadang tempat duduk terdekat kurba juga, kejiranan, kerabat lah. Tapi pada saya yang pendapat ni kerabat ni keluarga lah. Susah tu. Ada petali darah. Sebab itu dalam surah 2 ditanya yas'alunaka maza yunfikun. Mereka tanya kepada Nabi, apakah yang mereka patut belanjakan? Apakah kepada siapa yang utama dulu? Jadi Nabi sebutkan, cuba buka surah 2. Yang di, Allah firman kan dalam ayat tu. Ayat 200 15. Ha. 215 kan? Ha. Ha, 215 kan? Jadi mereka bertanya apa? Yes alunaka, mereka para sahabat. Jadi mereka sini bukan orang, pertanyaan ni dalam Quran ada pertanyaan, ada orang kafir tanya. Okey. Itu pertanyaan untuk ingkari. Dalam ayat yang ni, pertanyaan ni siapa tanya? Orang beriman tanya nak dapat kebaikan lagi. Dia tanya nak dapat tambah kebaikan. Yas'alunaka, mereka pun tanya kepada engkau Muhammad. Maza yunfikun. Ini tanya sebab apa? Nak berdalih tak nak buat ke ataupun memang semangat nak buat? Nak buat ni. Apa yang mereka boleh sumbang, apa yang mereka boleh belanjakan? Kepada siapa? Kul. Ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kamu belanjakan daripada segala bentuk kebaikan, apa yang mampu, jasa ke, kewangan ke, harta ke, apa ke, semuanya yang utama didahulukan kepada siapa? Walil walidai, ia untuk hak kepada siapa? Lil tu istihqaq, hak milik siapa pertama? Ibu apa? Yang kedua kerabat terdekat. Nampak tak susunan dia? Kerabat. Okey. Itu ayat yang berkaitan ni sebenarnya sama dengan ni. Jadi yang kedua ni maksudnya ihsan yang kena buat juga kepada siapa? Kaum kerabat.
Cuma tak ada perkataan ihsanan kat sini. Berapa ni ya? Ni. Di sini nama dia ni mafhum mutlak. Ni dia ganting dengan ni. Tapi yang lain tak ada. Kan? Ihsanan tak ada pada yang lain, hanya kepada ni je. Okey? Ha. Jadi dan kepada kaum kerabat yang terdekat. Yang seterusnya wal yatama dan anak-anak termasuk anak yatim. Anak yang kehilangan ayah. Tiada ayah. Kematian. Ha, itu paling tepat. Ha? Anak yatim, anak yang kematian. Bukan cerai, cerai hidup kan? Kematian ah? Ayah. Lagi? Dalam umur yang belum? Balik. Ha, mana masa umur dia belum balik? Ni nanti ni kematian ayah jadi batin. Bukan. Saya ni tiba-tiba kematian ayah. Yatim lah? Bukan. Masa umur bah? Belum bah? Ha, itulah. Apa istilah ni mudah? Anak yatim? Yang kematian bapa ketika umur belum? Ha, itu anak yatim. Itu maksudnya wajib yang Nabi kata sapu kepala dia dapat pahala besar tu semua tu. Yang itulah. Sebab itulah dia limited tak? Rare tak barang ni? Rare lah. Sebab umur dia situ dah habis, dah tak ada peluang kita dah. Kita nak tolong anak yatim masa umur dia tu je. Dia dah besar, tak ada dapat pahala tolong anak yatim ni dah. Ya, sebab tu manusia anak yatim ni kena cari macam tu. Sebab apa? Masa dia singkat, umur dia balik habis lah. Kita tak ada peluang nak dapat pahala tolong anak yatim dah. Kena faham kat situ. Ah, dia bukannya orang anak yatim saya belur dia daripada kecil sampai besar. Besar tak ada lah. Masa kecil tu je. Dia balik tak ada dah. Ha? Nabi kata apa kelebihan dia? Tak kira berada ke tak berada. Dalam Quran, sebab tu ayat ni tak spesifik. Maknanya peluang semua. Dia orang berada kan. Tapi dia nak, kenapa? Kenapa mula anak yatim sebelum orang miskin? Susah tak? Dua-dua susah tak anak yatim miskin? Kadang-kadang anak yatim lagi senang dan miskin. Tapi beza tak orang yang ada kasih sayang tapi tak ada harta dengan tak ada kasih sayang tapi ada harta? Mana lagi penting? Betul tak? Jadi yang ni perlukan apa? Sentuhan kasih sayang. Yang ni kasih sayang ada, mungkin harta je tak ada. Mana lebih utama? Yang ni lah saya tanya dulu. Tahu? Beza. Orang tu tak tahu apa makna ada bapa. Kan? Orang ni miskin tapi ada ayah. Lain. Apa-apa anaknya mengadu ke ayah. Sama ke tak sama? Tak sama kan? Oh, ayat ni kita baca. Kan? Best. Ni dia kata usul agama. Usul kepada kita, kehidupan kita ni lah dia. Semua benda ni yang kita nak buat. Oh. Tak boleh habis hari ni kot. Wah, dan anak-anak ya yatim. Jadi Nabi sebut tentang anak yatim ni apa? Siapa yang jaga anak yatim, ada seolah-olah Nabi nak kata reward jaminan di syurga. Reward dia. Nabi sebut dalam hadisnya, ni ingat hadis ni. Ana Okay, kita baca hari ni
Ana wakafilul yatim fil jannah kahatain wa asyara bisababati wal wusta. Nabi kata apa? Aku dan orang yang menanggung anak yatim. Kafir ni dia menanggung anak yatim. Ni seolah-olah apa? Terus Nabi kata fil jannah. Maknanya seolah-olah orang yang siapa tanggung anak yatim duduk dalam syurga. Kahatan seperti ini. Nabi pun beri isyarat wa asyara wa asyara bisabab. Sabab apa? Jari telunjuk wal wusta jari-jari ni. Maknanya apa? Siapa yang pelihara anak yatim dalam syurga dengan Nabi duduk dekat dengan istana Nabi je. Rapat. Siapa yang tanggung anak yatim dia duduk dalam syurga dekat dengan tempat Nabi. Nabi kata macam ni, macam jari tengah ni, sebelah-sebelah je. Aku dengan orang yang tanggung anak yatim sebelah-sebelah je. Ha? Aha. Ha, itu pahala mak dan ibu lah, lagi besar lah. Ibu lah kan, seorang ibu menjaga anak dia lah, memang besar dah. Dia bersalin je dah kan? Ini orang lain yang tanggung, tolong. Itu maksud dia, punya nak suruh tu, tolong pentingnya. Ha, ingat hadis ni, seolah apa Nabi kata, aku dan orang yang tanggung anak yatim ni seorang je cukup. Yatim ni seorang, satu. Kalau banyak, yata ma. Takkan seorang pun tak boleh tolong? Ha, itulah maksud dia. Satu. Apa dia? Dalam syurga, apa? Macam ni. Nabi kata, Nabi pun buat macam ni. Dekat je. Ha, macam itulah. Jadi tolonglah, kami pun ada buat kat sekolah, kat tempat kami, tanggung anak yatim untuk belajar. Bolehlah sumbang-sumbang kan. Pergi tanya pada Ustazah Samirah ke ataupun Puan Mamunah kat Ipoh, boleh tanya. Sini pun ada buat kot eh, ada panggil. Bolehlah kot buat kan. Kadang-kadang apa yang mereka perlukan bukan harta saja, kasih sayang yang kita nak bagi apa? Ilmu. Dia kenal Tuhan, Allah sayang dia macam tu. Kita faham eh, dia faham tentang Islam ni, lagi baik. Itu kasih sayang yang paling sempurna, yang paling betul sekali. Sebab ada juga anak yatim ni, kita bila tak ada ilmu, kita bagi apa? Saya pun pengalaman dulu kat, kalau kat Kuala Lumpur tu kan, banyak tempat anak yatim berah bersepah-sepah tak termakan pun, tapi tak ajar ilmu. Akhirnya bila mereka besar dah hilang status keyatiman lah, tapi perangai akhlak tak baik, dengan merokok, dengan abu semua. Rugi. Rugi. Ha, begitu. Sebab apa? Tak nampak apa yang patut sumbang. Miskin, nampak miskin makan je. Tak nampak miskin ilmu. Miskin ilmu lebih membara, lebih merosakkan. Ha, itu kena kita usahakan tentang ni. Baik. Ha, jadi inilah. Cukup kau sampai sini lah hari ni. Anak-anak yatim. Jadi ni usul kita, asas kepada agama Islam ni lah kita kena buat. Pertama apa? Tauhid kepada Allah. Ikhlaskan ketaatan kita semua. Kedua yang paling utama apa? Ibu bapa. Yang ketiga apa? Dengan kerabat kita, buat kebaikan dia. Jangan putuskan silaturahim semua. Itu kena jaga. Tak kira seburuk mana pun apa, dia kurba. Zil kurba. Ahsinu, buat baik kepada orang terdekat keluarga kamu lah. Kan? Dan yang keteruhnya apa? Wal yatama, anak-anak yatim, cari jalan. Inilah akar agama kita. Jadi kalau kita kata kita Islam tapi tak ada pun benda ni dalam kamus hidup kita, betul ke ni kan? Salah ni. Sedangkan inilah usuluddin agama yang kita kena terjemahkan dalam hidup. Ha, insyaAllah nanti kita sambung lagi ayat ni. Jangan jadi macam penutup ni. Ha? Apa dia? Suma. Ha. Berpaling. Semua tak nak peduli. Semua masing-masing nak penting diri sendiri je. Ha? Ha, itu bukan. Sebab ayah dia masih ada. Ha, itu sebab tu. Itu tanggung kat situ lah. Ha, dia dah jadi lain. Ha, dia termasuk miskin lah. Dia jadi situ. Dia bukan anak yatim. Fadilah anak yatim tu tak dapat. Anak yatim ni yang tu. Faham eh? Macam mana pun dia ada bapa kan? Tak sama. Boleh eh? Ada soalan? Ya. Yeah. 177. Oh, okey.
Bir tu kan? Boleh. Kita tengok surah 2:1-7. Boleh juga. Ayat ni merupakan satu kupasan yang Allah berikan kepada kita, yang mana membungkam segala sangkaan salah kepada manusia. Manusia anggap, okey, saya solat, saya buat semua, okey. Sedangkan Allah kata apa? Laisal bir, semua tak ada faedah kalau kamu tak buat yang ni. Ha, cuba kita tengok ayat tu. Tengok ayat ni, saya baca ke? Baca kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Ayat 177. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Laisal birra, tidaklah sampai kepada makna kebajikan. Kebajikan ni maknanya dia ada makna khair. Khair ni kebaikan. Bir lebih besar lagi. Bir dia melintas kepada orang lain sekali. Dia dapat manfaat dia dan sekitar. Kalau kebaikan ni kadang-kadang personally je. Okay? Kebajikan ni maknanya dia merentasi, faham? Kepada yang lain. Dia dapat besar. Okay. Dia Allah nak kata, ramai yang suka kepada benda ni lah kan. Kebajikan ni benda yang selalu kita nak lakukan lah. Dia cuma Allah nak beri garis panduan supaya ia menjadi faedah besar untuk kita. Iaitu Allah kata, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah makna kebajikan itu kamu menghadap kan wajah kamu timur dan barat. Maksudnya apa? Solat. Rajin. Maknanya dengan Tuhan, dengan Allah ni, oh, yalah itu saja. Tapi apa? Walakinna, Allah menekan kan? Di dalam ayat ni jugalah. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir ayat, sampailah wan nabiyyin. Ini cerita pasal tauhidullah, rukun iman. Semua tu rukun iman. La ilaha illallah ni, semua dalam ni, kandungan ni. Itu hablum minallah. Ini satu yang pertama, satu je. Jadi dalam ayat ni cerita pasal Allah ni, Allah perlukan apa? Hanya yang banyaknya masalah dengan apa? Ni banyak ni. Dengan manusia ni. Jadi bukanlah makna kebajikan tu, oh, berulang-alik pergi ni kan. Tapi langsung tidak apa? Berkhidmat dengan ummah langsung, tak peduli tak. Tu nak tekan. Islam ni Nabi tak ajar gitu. Sebenarnya kitalah umat yang paling apa? Bersosial dan menjaga kebajikan sosial. Kitalah sebenarnya umat Islam sepatutnya. Jadi ini nak cerita gitu. Sebab itulah dia kata apa? Wa atal mala ala hubbi. Ha ni sambungan dia, iaitu dia berikan
apa yang disuka kepada siapa? Zawil kurba wal yatama wal masakin wa ibn sabilan. Semualah ayat ni. Ringkasnya macam itulah. Ayat ni panjang kalau kita nak uraikan. Cumanya ayat ni nak menceritakan mana kebajikan sebenar bukanlah. Kadang-kadang ada manusia sangka macam tu. Saya okey, alhamdulillah. Tengok tu, tak pergi masjid. Saya pergi je hari-hari. Tapi rupanya dalam bentuk lain apa? Macam seorang wanita kan yang dia kuat puasa, rajin ni semua, tapi dia tetap masuk neraka. Nabi kata hiya finnar. Nabi kata dia dalam neraka. Sebab apa? Dia menyakiti apa? Jiran, tetangga, dia tak peduli, macam-macam. Ini yang menghalang dia dapat. Dan ini adalah bukan, maknanya Allah tak kata ini bukan orang yang benar dakwah iman. Sedangkan orang yang macam ni lah yang Allah kata ulaika allazina sadaku. Jadi kita seimbangkan benda tu, menjaga semua benda tu. Ya, penutup ayat ni Allah kata wa ulaika allazina sadaku. Mereka lah orang yang benar iman dia. Wa ulaika humul muttaqun. Inilah ciri orang yang benar-benar bertakwa. Jadi bertakwa ni dia kita kena usahakan untuk menyeimbangkan tuntutan agama kita ni. Sebab itulah sebenarnya kebajikan yang nak dapat lebih besar yang sifat dia MLM kan. Kalau kita fikir kan, yang mana MLM? Yang kita akan dapat pahala besar, yang mana? Ni. Saya rajin solat malam-malam. Ya, baguslah. Kita tak kata. Tapi kualiti dia bagaimana? Kadang-kadang apa? Macam-macam. Sebab kita bergantung kepada kita punya sendiri je. Tapi bila kita buat kepada orang dan jadi contoh kan semua, selagi dia jalan ni MLM berterusan. Kita meninggal pun kebaikan ni anak yatim kita tolong, dia besar, pahala kita dapat terus. Amalan kita kadang-kadang apa? Habis gitu eh. Ini kadang, tapi kan susah nak buat yang ni. Kita suka apa? Hari ni menyakiti orang adalah kan, memusuh-musuh. Itu. Ini rugi, merugikan. Jadi inilah yang kita kena, nanti kita sambung lagi nanti. Apa itu miskin? Ni waqulul ni penting, benda-benda penting. Sebab tu Allah tekankan di sini tentang ucapan. Sebab inilah sesuatu yang selalunya membinasakan. Ya. Jadi disebutkan doa dalam surah Ibrahim. Ibrahim surah Ibrahim ayat berapa? 41 saya. Saya nak tanya ni tentang doa yang tak boleh masuk dalam apa, dalam solat tu sebelum salam. Sebelum salam? Macam mana tu? Doa ni macam mana? Rabbi gufili tu. Wali walidayya. Bila nak sebut dalam solat? Kalau dalam solat bolehlah lepas tahiyat sebelum salam. Bolehlah doa kalau nak doa. Cara dia macam mana masa tu? Sebelum salam lah, lepas habis tahiyat kan. Bila amin innaka hamidum majid. Kemudian Allah maghfirlana dzunubana wa liwalidina warhamhum. Boleh juga ayat 41 tu baca doa dalam Quran ni. Surah 14 tu kan? Ayat yang ke 41. Ayat dia Ibrahim, Ibrahim tu Rabbana ghafir li wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Pendek je, senang ingat. Ni antara doa yang boleh kita baca lah. Habis tu bagi salam. Habis tu bagi salam. Antaranya banyak lagi doa yang memang Nabi ajar kan. Allahumma inni ala Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Itu juga boleh baca, bebas baca doa tu. Perbanyakkanlah baca lepas tahiyat. Tapi janganlah buat dalam, kalau jadi imam ke buat kan lepas tahiyat. Dia solat sunat ke, solat tentulah. Sekali nak buat bolehlah. Pinal dajjal pun boleh baca selepas tahiyat. Dalam sujud pun boleh doa, kecuali jangan baca ayat Quran dalam sujud. Sebab ayat Quran ni kalamullah mulia, Quranul Karim. Bila kita baca dalam sujud, itu kalam Allah tu. Tempat manusia paling hina ketika sujud. Jadi bila dibaca tu, tak boleh. Kalam Allah mulia, dia tak boleh baca time tu. Dia boleh baca time lain. Nak baca doa boleh, hadis Nabi baca doa. Ya Allah dalam sujud tu doa umum boleh. Tapi baca ayat Quran je, jangan. Dalam sujud. Jadi tempat-tempat yang boleh doa, boleh. Dalam sujud umum doa. Nabi sebab tu antaranya doa yang dalam sujud Nabi kata apa? Akrabu ma yakunu
apa dia? Aqrabu ma yakunul abdi. Kan? Indallah wahya sajid. Yang paling dekat hamba aku ini di sisi Allah ketika dia sujud. Maka Nabi kata fa'kthir du'a, banyakkan doa masa sujud. Boleh? Banyak doa masa sujud. Bukannya sujud last je sebenarnya. Setiap sujud boleh doa. Kemudian sebelum tahiyat doalah. Sebelum tahiyat, selepas tahiyat. Selepas salawat, tahiyat, doa. Lepas tu baru bagi salam, simpan salam tu sikit. Ataupun lepas solat doa lah. Umum pun boleh. Begitulah kita punya ibadah doa ni besar lah. Okey. Baik, aku lah kau lihada wa astagfirullah lazim li wa lakum. Nanti kita sambung sampai mana ingat eh? Sampai orang miskin eh. Ha. Yatama lagi sikit. Ha, laki. Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba. Min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma. Allahumma ja'al Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila'a ahzanina wa zahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'al Qur'an hujjatan lana wa la 'alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.